Hampir genap satu tahun usia Rans Cilegon FC. Inilah kilas balik perjalanan Rans Cilegon FC. Tepat pada tanggal 1 April tahun 2021, klub sepak bola yang berlaga di Liga 2, Cilegon United resmi diakuisisi oleh presenter kondang asal Indonesia bernama Raffi Ahmad. Ex-presiden Cilegon United, Yudi Aprianto mengatakan bahwa alasan dijualnya Cilegon United ke suami Nagita Slavina tersebut tak lain dan tak bukan adalah demi menyelamatkan klub dari kebangkrutan. Terhitung sejak tahun 2017, Cilegon United memang sudah mulai diterpa masalah finansial. Dari masalah korupsi yang melibatkan mantan wali kota Cilegon, Iman Ariyadi, klub berjuluk The Volcano tersebut juga sudah tak lagi mendapat sponsor dari perusahaan. Padahal, sebelum masalah-masalah tersebut muncul, Cilegon United masih bisa bermain di Liga 2. Yudi sendiri cukup sedih saat harus melepaskan Cilegon United. Cilegon United sendiri adalah klub yang didirikan pada 2015. Bermula dari klub amatir dan masih dibiayai pemerintah daerah hingga akhirnya bisa tampil di Liga 2. Pada tahun 2020, Cilegon United mencoba bangkit dari keterpurukan. Namun sayang, usaha The Volcano tak membuahkan hasil. Dari masalah lapangan yang sulit untuk latihan, sang presiden Cilegon United juga merasa kesulitan mencari dana sponsor. Situasi Cilegon United saat itu benar-benar berada di ambang kehancuran jika tak segera diselamatkan. Sampai akhirnya, Yudi mengambil keputusan. Daripada melihat klub yang sudah ia bangun hancur tak bersisa, ia memilih untuk melepas Cilegon United ke Rans Entertainment dan Prestige Motor Cars pada tanggal 31 Maret tahun 2021. Rans adalah perusahaan milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, sedangkan Prestige adalah dealer supercar asal Jakarta Utara. Setelah diakuisisi, nama Cilegon United pun berganti menjadi Rans Cilegon FC. Tak hanya berganti nama, Rans Cilegon FC juga menggunakan logo baru. Rans Cilegon FC memiliki logo burung poniks, yang bila diartikan adalah dia memiliki harapan agar klub bisa bertahan lama dan terus tumbuh. Raffi Ahmad, selaku pemilik Rans Cilegon ingin sekali membawa Rans Cilegon tampil di divisi tertinggi kompetisi Indonesia. Namun, dia tidak mau cepat-cepat memasang target yang terlalu tinggi. Dia masih ingin memperbaiki klub dari bawah, mulai dari infrastruktur sampai dengan fasilitas bagi pemain, agar apa yang direncanakan nantinya bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi, berkat kebersamaan dan kerja keras semua pihak terkait di dalam Rans Cilegon FC, klub milik Raffi Ahmad hanya butuh satu musim untuk dapat promosi ke kasta tertinggi. Jika kita cermati perjalanan Rans Cilegon FC, nampaknya tidak terlalu berlebihan jika Rans Cilegon FC akan segera mengikuti jejak klub asal Jerman, RB Leipzig, yang tidak punya sejarah dan cenderung bermodal kekuatan finansial, namun bisa ciptakan dominasi luar biasa. Akankah Rans Cilegon FC bisa seperti RB Leipzig atau menjadi Manchester City-nya Indonesia? Selamat ulang tahun Rans Cilegon FC, semangat terbang tinggi, untuk selalu berprestasi.